Sindo News Top 10 Showbiz Update Sabtu 18 Juli 2020. Netizen serbu Instagram Catherine Wilson usai terjerat kasus narkoba. 3 hari rilis Peninsula lampaui 1 juta penonton. Ruri Republik miris lihat kondisi Nino El Kasih di panti jompo. Berikan yang terbaik Soundwave permak lagu-lagu jadi EDM. 20 tahun berkarya Coldplay rilis vinyl edisi spesial. Jual rumah, anak Hermansa dan Asanti hampir tertipu. Bling murka, media India cap Blackpink sebagai stripper Cina. Noah Centineo dirumorkan bakal perankan Atom Smasher di Black Adam. Aishwarya Rai masuk rumah sakit akibat gangguan pernapasan. Putri Beatrice dan Eduardo Mappelli Mozzi menikah. Hanya 20 orang yang hadir.